review harga ikan di pasar ikan Muara Angke. Ini namanya ikan kue. Kalau dijual di pasar, nafunya 35. Ini kue beku, masih merah. Kalau ini namanya kue bongkok. Kue bongkok. Kue beku ini ya, bukan harian fresh. Kue jelek ini namanya. Nafunya 25. Kalau ini tongkol abu-abu, bekuan ya, bukan harian. Lakunya 20.000. Ini tongkol abu-abu satu ekor nih. Angsangnya masih merah. Kalau yang ini tongkol batik namanya, tongkol batik. Satu ekornya ada 3 kilo ini. Harganya 15.000. Tapi ini yang beku, bukan yang harian. Kalau ini namanya cumi, cumi santang ya, namanya merah cuminya. Kalau dijual di sini, lakunya 70.000 atau 75 per kilo. Ini panjangnya 15 cm sampai 10 cm. Ada yang 20 cm-nya ini. Kalau ini namanya teri. Lakunya 15.000. Paling mahal 20.000. Kalau ini namanya ikan sebelah, ikan harian ini ya, lakunya 30.000 atau 28, paling murah 25, harian fresh, masih merah, masih merah ya, masih berlendir. Ayo pada mampir di bawah kantor, ayo. Tempat saya di bawah kantor. Kalau yang ini namanya cumi sero, warnanya masih putih, masih berlendir. Harganya lumayan agak mahal. Yang agak gedean harga 65 per kilo. Kalau yang kecil harga 55 atau 60. Kalau yang ini namanya ikan kerot, harganya 40.000, paling mahal, paling murahnya 30.000 atau 35.000. Masih berlendir, harian punya, masih merah tuh. Kalau ini namanya tengiri bulat, tengiri banci. Lakunya 70.000 yang banci. Kalau yang biasanya lakunya 75, paling mahal 80. Kalau ini namanya kue bongkok yang gede, bekuan ya, bukan harian. Lakunya 30.000. Kalau ini namanya ikan pisong.
bisa dibilang tongkol curut soalnya ukurannya kecil. Labunya 25 paling mahal, paling murah 20. Paling ini pembelian dari daerah 15.000 atau 18.000 sampai Jakarta. Kalau ini namanya ikan trisi betet, bukan trisi biasa ya, trisi betet. Kulitnya agak keras, beda sama trisi biasa. Ini harganya 17.000 dijualnya, paling mahal 20.000, paling murahnya, paling murah banget ini 10.000. Kalau nggak laku, soalnya ini ikan susah lakunya. Ini laku emang laku, cuma agak lambatan gitu. Berhubung gak ada ikan, ikan ini dibawa ke lapak. Biasanya ikan ini gak pernah dibawa ke lapak, soalnya lakunya lama, lambat juga. Malam lakunya tuh paling jam 4 subuh baru laku. Berhubung lagi gak ada ikan, makanya dibawa. Gitu ceritanya. Ini namanya ikan kenaa, labunya paling mahal 60, paling murah 50, bisa jadi 45. Ini ikan harian fresh ya. Kalau ini namanya ikan lencam, labunya 15.000. Ini ikan lencam beku ya, bukan harian. Kalau ini namanya ikan terisi atau kurisi, masih merah, harian fresh. Ini kalau dijual di pasar ikan Muara Angke harganya 25, paling murah 20.000. Thank you.
dan kerapu. Kerapu macan harian ya guys. Dijual di sininya paling mahal 25, paling murah 20 atau 18. Ini size 7 sampai 10 ya guys. Kalau ini namanya ikan petek, biasanya laku 20.000 paling mahal, paling murahnya 12.000 atau 15.000. Kalau dengan Melayu dan Melayu dan abu-abu harian fresh. Tidak ada lagi mas. Berapa nih mas? 25 mas. Lakunya 35 per kilo. Paling murah 27 atau 25. Kalau ini namanya ikan kencong, lakunya 35.000 paling mahal, paling murahnya 25 atau 30.000. Ini 1 kilonya isi 6 sampai isi 8. Kalau ini namanya ikan cormo, lakunya 40.000 paling murah, paling murah lakunya 35 atau 33. Ini cormo isi 5 sampai isi 8 ya guys. Yuk yang mau mampir sini ke bawah kantor, banyak macam-macam ikan di sini.